Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ada Bu. Ibu mau ambil absen dulu ya. Afteril. Anita. Anissa Fatia. Anissa Fatagila. Hadir Bu. Yunda, hadir Bu. Udah, ada lagi? Siapa namanya, Nak? Anissa, Bu. Anissa? Iya. Satu lagi? Sandra. Oke, materi kita kali ini tentang kakas pemanggilan ya. Ya Bu. Sudah bisa dimulai pembelajaran kita. Ya Bu. Ya Bu. Ibu mulai ya, tolong perhatikan ya Winda. Baik Bu. Nah, terutama materi kita itu tentang potongan jelas tadi ya. Itu ya Bu. Pertama
Jadi ya, yang suka sama ibu tadi, semua jenis burung itu termasuk dalam unggas ya. Lalu ada ayam, angsa, kalkun, inci, bebek, dan hewan-hewan bersayap lainnya. Nah, bagian paha, paha.
Saya Bu. Apa? Lagi Vi. Jelaskan kabar Ibu. Jelas. Suka ceket. Saya Bu. Dada, sayap. Ya Bu. Jadi
boleh cepat atau cuma buat nyimpan beberapa jam tidak apa-apa, tidak kita menghitungkan yang nanti apa. Tapi kalau untuk disimpan dalam waktu yang lama, usahakan simpan di freezer. Cuci dulu, bersihkan, lalu masukkan dalam kotak yang bersih, baru simpan di freezer. Suhunya segini ya. Berapa tuh, Bu? 4 derajat. Oh, ya, Bu. Ya. Paling bisa memotong ayam dengan benar seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, dengan ini. Dapat kita pakai ya. Nah, untuk depan kan kita pakai nih tentang memotong ayam. Kalian bisa tengok video yang ibu
Ya udah, geli ya. Semua yang bersayap, Bu. Ya.
Kalau buat ayam singkat, bagaimana bentuknya?